Halo guys, selamat malam. Hari ini kita berada di Basco Grand Mall. Kita mau nge-review ini Wuling Almas RS. Ini keluaran terbaru di bulan April di 2021 ya guys. Oke. Nah, terus jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ini kita sudah bersama dengan Bapak Tommy sebagai sales konsultan di Wuling Motor. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam Pak Tommy. Nah, kita ingin berbincang-bincang tentang Wuling Almas RS, okay. Keluaran terbaru dari Wuling Motor. Ya. Nah, apa saja nih Pak Tommy? Oke, kita coba langsung ke bagian depan ya. Bagian depan itu kita sudah tampilan grillnya sudah sangat sporty, ya, dengan lambang kita yang baru, silver. Ya. Nah, kalau yang lama itu lambangnya masih merah ya. Kalau sekarang kita sudah silver, berarti kita sudah memberikan sedikit efek kecerahan gitu ya. Ada jadi, perbedaan ya. Jadi semangat baru gitu. Lalu kita juga sudah punya ini. Ada sedikit body kit ya dari karbon. Oh iya. Jadi kesannya sangat sporty nih. Kayak body mobil, kit ya, body berwarna hitam ya, karbon. Jadi sudah ada penambahan sedikit di sini. Lalu di sini kita juga sudah ada sensor. Nah, sensor ini gunanya adalah untuk mendeteksi jalan. Karena salah satu teknologi kita yang terbaru itu adalah ADAS. ADAS. Ya, ADAS. ADAS itu adalah Adaptive Driver Automatic System. Oh. Nah, jadi dia bisa mendeteksi kondisi jalan dengan interkoneksinya sudah langsung ke via internet. Oh. Seperti itu, ya. Lebih canggih ya, koneksinya langsung ke internet. Nah, karena kita sudah sekarang sudah pakai sistemnya ADAS dan WISE. Gitu. Oke. Okay. Lalu ini juga ada lambang RS-nya ya. RS. Kenapa dibikin merah putih? Ini artinya bahwa produk kita ini sudah murni diproduksi di Indonesia. Oh. Ya, jadi komponen lokal kita langsung sudah Indonesia ya. Komponen lokal kita itu sudah lebih kurang 70-80%. Hmm. Lalu kita tetap juga ditopang oleh lampu LED proyektor di sini. Oke. Okay. Kita juga ada lampu kabut dan juga ada fog lamp dan ini fitur yang namanya Follow Me Home di sini. Oh iya. Ya. Dan ini juga bisa di ini. Ada pengaturan juga nanti fitur kita yang namanya HMA, HIMA. Yeah. Itu nanti dia bisa menyala begitu kita memasuki tempat yang gelap. Oh, berarti otomatis ya? Iya, sudah otomatis. Begitu kita masuk terowongan dalam keadaan gelap, langsung hidup tanpa langsung kita hidup. Menghidupkan lampu ya. Iya, betul. Oke, apalagi Pak Tommy? Mari kita ke sebelah sini ya. Bentar. Di sini mungkin kita tidak banyak perubahan ya. Bodi tetap 0,8 ketebalannya. Ya. Cuman yang perubahan di sini mungkin adalah desain dari pelek. Pelek. Nah, desain dari pelek. Desainnya di sini lebih sporty lagi ya daripada yang kemarin. Ya. Dengan ringnya tetap 17. Oke, ring 17. Bannya juga tetap sama Safiro ya. Terus di sini kita juga masih tetap pakai yang lama juga seperti ini. 90 sen ya? Iya, 90 sen. Nah, satu lagi yang perbedaan kita dengan Almas yang edisi kemarin, yang regenerasi kedua, yeah. Kita sudah two tone color. Oh. Artinya di sini warna hitam. Warna hitam ya. Ini yeah. Juga sudah hitam. Sementara yang untuk bodinya itu masih merah. Merah. Nah, berarti bagian atas atau tenda ini hitam sampai ke bagian jendela ya. Batas ini ya. Sudah merah gitu ya. Two-tone color. Two-tone color. Artinya apa? Kita ingin menampilkan bahwa generasi yang sekarang ini adalah generasi yang lebih sporty. Oke. Gitu. Karena kodenya RS adalah Rising Star. Us, nah, keren. Ya. Kita jelas RS. Kita kembali ke belakang. Semuanya juga masih sama ya. Nah, yang perbedaannya dengan yang kemarin itu adalah di sini lampu jadi, stop. Nah, lampu stopnya kita sudah seperti DRL ya. Jadi aksennya juga lebih sporty lagi di sini. Okay. Dibandingkan yang kemarin. Yeah. Terus juga di sini ada penambahan sedikit lambang aksennya juga sudah lebih bagus ya daripada yang kemarin. Lebih timbul ini. Yeah. Tetap dengan warna silver. Oh. Yeah. Nice. Terus di sini juga sudah ada wipernya. Ya. Yeah. Oke. Okay. Mm-hmm. Lalu aksen di sini juga sudah kita tambahkan ini karbon. Oh, bumper carbon. Belakang. Nah, ini juga ada seperti ini ya. Chrome gitu ya. Nah, chrome. Dan aksennya kelihatannya seperti knalpotnya dua.
Iya, betul sekali. Nah, jadi seolah-olah ini ada tanaman palsu. Iya. Tapi kalau dari jauh ini seperti knalpot, ya. Dua knalpot. Oke. Bagian dalam. Bagian dalam, oke. Saya mau coba naik dulu ini. Ya. Di belakang. Oke, kita sudah berada di, kalau di sini, bangku baris kedua. Ya. Kalau di sini sih tidak banyak perubahan ya. Joknya masih sama, yaitu tetap dari kulit ya. Ya. Jok dari kulit. Terus kita juga masih pakai panoramic sunroof juga di sini, ya. Oke. Nah, pengaturan AC-nya juga tetap sama di sini. Lalu ya, kita juga ada penambahan di sini untuk santai-santai ya. Nah, ini. Jadi seperti ini. Tempat armrest ya. Armrest ya. Potangan. Oke, kalau ada yang mau juga taruh-taruh tempat di sini. Minuman juga bisa ya. Minuman bisa. Oke. Di sini sangat ini sekali. Tanpa meninggalkan kesan sportinya, kita masih tetap desainnya masih seperti yang biasa ya. Iya. Tapi ini kalau saya lihat ini rasa di bagian bangkunya ini masih lega ya, ya. Ini ya. Dia masih lega. Dan ini masih, kalaupun kita masih bisa sliding lagi ke depan, dia masih sangat lega. Jadi kemudian, baris kedua dan ketiga dia tetap posisinya tetap lega. Untuk jok ini kita memang sudah bawaan pabrik kulit. Ya. Oke, jadi sudah bawaan dari pabrik ya, ya kulitnya. Jadi kita tidak perlu ditambah-tambah lagi. Nah, jadi tidak perlu ditambah-tambah lagi, guys. Sarung jok lagi nggak perlu. Pakai sarung jok lagi ya. Nggak perlu. Oke. Karena dia sudah komplit semuanya. Nah, teman-teman, kita sudah berada nih di ruang kemudi atau bagian depan. Apa perbedaannya nih Pak Tom dengan yang biasa? Kalau untuk head unit kita masih tetap pakai yang lama ya, masih 10,4 inci. Iya, head unit masih sama ya. Terus untuk konsol manualnya untuk sunroof kita juga masih sama di sini. Oke. Okay. Nah, perbedaannya adalah di sini kita ada sensor. Oh ya. Nah, ini untuk yang menopang dari fitur kita tadi yang ADAS. Oke, ini. Jadi di sini dia. Otaknya itu di sini sebenarnya dan dia yang di depan tadi. Sensor ADAS tadi ya? Iya, sensor ADAS. Oke. Jadi fungsi ADAS tadi untuk mengatur. Jadi kita bisa mengatur jadi seperti semi autopilot. Oh, semi autopilot ya. Semi autopilot. Jadi tanpa kita memegang setir. Betul. Tanpa mobil ini sudah tanpa bisa menginjak gas, tanpa menginjak rem, kita sudah bisa jalan sendiri. Waduh, kita udah jadi malas ini bawa mobil ya Pak Tommy ya. Jadi ternyata mobil ini fiturnya sangat luar biasa sekali. Tanpa kita pegang setir, kita hanya duduk aja, tidak perlu tekan gas. Tidak perlu, dia bisa ngegas sendiri. Wow, bisa ngegas sendiri. Wah, jadi bisa ngegas sendiri. Wah, cocok nih buat saya nih Pak Tommy. Coba kita hidupkan ya. Oke. Okay. Selamat malam Pak. Nah. Oh. Dia juga mengucapkan salam. Selamat malam juga. Wah, sinyal GPS hilang. Oh iya. Oke. Okay. Coba kita injak dulu ininya, remnya. Remnya, oke. Okay. Okay. Injakkan. Nah, ini dia. Jadi tampilannya mungkin ada sedikit perbedaan dibandingkan generasi yang sebelumnya. Ya. Yeah. Di sini kita ada penambahan beberapa fitur ya yang sangat premium sekali. Yang pertama itu adalah kalau untuk audio, yeah, untuk musik itu kita sudah menambahkan di sini Juk. Juk. Oh, nah, aplikasi Juk ya Juk. Ini. Ya. Jadi Juk ini buat musik. Ya, itu adalah aplikasi musik yang premium sekali. Ya. Yeah. Tentu kita sudah masukkan ke sini. Dan itu gunanya adalah untuk menunjang berkendara kita biar lebih nyaman lagi. Iya. Yeah. Lalu yang kedua, di sini kita juga sudah ada yang namanya WA chat. Oh. Nah, chat kalau yang di fitur sebelumnya di generasi kedua itu belum ada. Oh, chat untuk chatting ya? Iya, jadi kita bisa membalas chattingan atau mau ngechat orang dari sini bisa. Tanpa kita harus mengetik, kita hanya bisa apa? Kita bisa dengan suara aja bisa. Oh, luar biasa ternyata. Jadi ini salah satu keunggulan kita lagi. Nah, yang satu lagi itu ada navigasi. Ya. Nah, navigasi ini kita bisa melihat apa namanya? Ini. Untuk kondisi jalan ya. Jalan kita. Kita akan dipandu melalui navigasi ini, mapnya. Oke. Jadi seolah-olah kita sudah memindahkan aplikasi Google Map.
Nah, kita sudah berarti kita nggak perlu lihat Google Map lagi tidak dari perlu. HP, tidak cukup perlu. Di sini saja ya. Jadi kita sudah ada di sini semua. Oke. Nah, ini salah luar satu biasa, bentuk, teman-teman. Salah satu bentuk kecanggihan kita yang lain ya. Sistem ADAS tadi. Ya. Yang membuat sistem autopilot ya, di mobil ini. Ya, betul. Jadi kita nggak perlu pegang setir lagi, kita cukup duduk manis. Sementara mobil menjalankan mesinnya sendiri, ngegas sendiri, ngerem sendiri. Luar biasa. Jadi kita juga bisa mengatur kecepatannya di sini ya. Jadi ini adalah adaptive cruise control. Cruise control ini artinya kita bisa mengikuti kendaraan yang ada di depan kita. Oh iya. Nah, jadi kita sesuaikan kecepatan yang di depan ya. Iya, jadi kita bisa prediksi. Kita ngikutin tuh. Jadi kita misalnya mau di kecepatan 30 km, berarti kita akan mengikuti mobil di depan itu dengan kecepatan 30 km. Iya. Begitu yang di depan ngerem, kita juga akan otomatis melambat. Karena sudah ada sensor. Menyesuaikan ya. Iya, karena sudah ada radar tadi yang di depan. Oke. Jadi dia sudah mendeteksi bahwa mobil di depan itu sudah berhenti. Gitu. Iya. Jadi kegunaan ACC ini adalah adaptive cruise control, itu gunanya untuk bisa mengikuti kendaraan tanpa kita harus ngegas. Injak rem dan ngegas. Nah. Oke. Lalu di sini juga ada pengaturan HMA ya untuk lampu. Ya, HMA. Nah, ini gunanya adalah kalau kita berada di mau masuk ke basement nih ya, otomatis dia akan langsung hidup. Tolong buka aplikasi navigasi terlebih dahulu. Berarti dia kalau langsung otomatis ngomong sendiri, ngemeng. Iya, jadi sudah sangat responsif sekali. Iya, responsif ya. Dia ya. Jadi ini sama seperti kita membawa cewek juga ini ya. Ternyata ini suaranya cewek ini. Iya. Jadi kalau hati-hati kalau ada istrinya yang cemburu nanti dia bisa curiga ya kan. Bisa aja Pak Tommy ini. Iya, di sini lalu kini juga ada yang namanya FCW ya. Ini FCW. Gunanya untuk mengantisipasi terjadinya sensitivitas untuk tabrakan. Nah, ini. Jadi di sini kita ada pengaturan ya, sensitivitas rendah, peringatan tinggi, tabrakan. Rendah, tengah dan tinggi. Iya. Kalau rendah itu berarti kita memang responnya juga sangat low sekali. Iya, ini kita pasang yang kita tengah, pasang ya? Yang di tengah. Berarti ini sangat medium gitu ya. Medium. Kalau tinggi ini sangat high. Fast respon tibanya kalau di kita ya. Lalu kita juga sudah punya ada namanya LDW ya. Ya, LDW. LDW ini adalah teknologi lane driving. Lane driving ya. Jadi maksudnya di sini kita sudah dipandu dengan garis yang ada di marka jalan. Garis marka jalan. Jadi kita tidak bisa keluar jalur ya. Betul. Nah, yang mendeteksi ini adalah radar yang di depan. Yang tadi yang pertama ya. Dan kamera yang di sini. Yang di atas ini? Iya. Jadi ini adalah otaknya sebenarnya sama radar yang di depan. Iya. Nah, dialah yang mengatur tuh supaya mobil ini tidak keluar dari jalur atau marka jalan. Dan ini juga ada tingkat kepekaannya. Ada tinggi, ada rendah ya? Iya. Jadi kalau dia rendah, itu memang posisi kita memang sudah out sekali dari line, itu baru dia mengasih peringatan. Peringatannya seperti bunyi suara. Nah, ini ada peringatannya, itu ada berupa suara, ada berupa getaran di kemudi. Nah, misalnya nih, terang setir ya. Kita bawa mobil, tapi kita keluar dari line ini. Iya. Dia akan ngasih peringatan bahwa kita keluar dengan getaran di setir. Getaran di setir ini ya, teman-teman ya. Jadi kalau setirnya bergetar, berarti kita sudah keluar dari jalur kemudi. Jalur kemudi kita. Oke. Lalu ini juga ada yang gabungan antara suara dan getaran di setir. Jadi dia double, langsung digabung. Bunyi suara dan getaran setir. Jadi ini adalah salah satu keunggulan kita dibandingkan mobil yang setipe dengan ini ya. Ini juga ada untuk kontrol jendela, ya kan? Jadi ini bisa kita untuk memakai remote untuk mengunci jendela. Iya. Jendela kacanya ya? Iya. Ini kunci pintu, lampu, dan lainnya. Lampu di kunci pintu juga ada seperti itu ya. Nah, jadi pintunya bisa dikunci sendiri. Jadi kalau dengan satu tekan kali sekali tekan, itu bisa mengunci semua. Dari remote ya? Dari remote. Oke, kita stop dulu. Kalau kita bisa men-setting lampu sen otomatis. Ini ya, aktifkan saat pindah jalur. Nah, ini sen otomatis aktif ya, aktifkan. Aktifkan. Ini waktu tunda lampu dalam 10 menit. Adalah, ya.
Kalau yang di bawah ini adalah Follow Me Home. Follow Me Home ini adalah sebuah fitur yang artinya kalau kita nyampe di rumah nih misalnya, ya, mobil kita matikan mesin, tapi lampu itu masih tetap menyala selama 30 detik. Oh gitu. Nanti otomatis dia mati sendiri. Mati sendiri. Oh, berarti menandakan Follow Me Home ini kalau kita sudah sampai di rumah, ya, otomatis lampunya mati sendiri. Walaupun mesinnya udah mati, dia akan tetap hidup. Ya, jadi dalam keadaan waktu 30 detik ya. Ya, jadi kalau ada yang misalnya orang yang belum biasa mungkin dia kaget. Ya. Nah, ini kok lampunya masih hidup tapi mesinnya udah mati kan gitu ya. Ya. Nah, ini salah satu fitur kita, keunggulan kita itu adalah Follow Me Home. Follow Me Home. Jadi okay, itu membuat kita merasa nyaman gitu ya. Nah, oke. Okay. Nah, ini satu lagi. Spion. Iya, setelah lipat spion ya. Iya. Nah. Ini kalau misalnya mati dia otomatis melipat otomatis ya. Iya, betul. Oke. Hmm. Ini ada fungsi perbaikan wiper. Wiper depan. Wiper depan. Ya, ini jadi untuk sementara kita matikan dulu. Iya, ya, karena belum jalan. Nah, karena dia juga tidak ada kendala juga di sini ya. Nah, ini satu lagi pengisian ya, kabel. Ya. Ini artinya kita sudah bisa mengecas di sini loh. Oh, luar biasa. Nah, jadi ini yang untuk ngecas ya. Ngecas di sini ya teman-teman ya. Jadi kita sudah ngecas. Nah, ini dia. Ini kan ada lambang HP ya. Iya, betul. Nah, ternyata di sini bisa langsung ngecas, ini seperti tes HP saya tadi. Mm-hmm. Itu bisa langsung dicas di Wuling tanpa kita membawa kabel ataupun membawa charger. Charger kita enggak. Jadi cukup kita tempel saja di sini. Mm-hmm. Ini otomatis sudah mengisi baterai HP iya, kita. Betul. Oke, jadi ini salah satu keunggulan dari Wuling Almas ya. RS. Dan satu lagi kita juga punya fitur itu namanya WISE ya, WISE. WISE ya. Wuling Interconnected ya, System Ecosystem. Ya. Yeah. Jadi itu kalau yang namanya WISE ini kita bisa menghidupkan mobil dan AC dari luar. Oh. Misalnya nih kita parkir mobil, kita di sini nih. Yeah. Otomatis ruang kabin itu kan kalau namanya mobil udah ditaruh di tempat yang kena matahari, dia kan suhunya akan naik ya. Yeah. Dia akan panas. Nah, dari sini kita bisa hidupkan mobil dan menghidupkan AC. Oh, jadi kita masuk mobil, kondisi mobilnya sudah nyaman, dingin ya. Sudah nyaman gitu kan. Nah, itu fitur WISE. WISE. Okay. Satu lagi dengan fitur WISE ini kita bisa menghidupkan mobil di mana saja. Oh iya. Ya, misalnya nih. Berarti fitur WISE itu kita hidupkan mobil di mana saja. Di mana saja. Karena itu dia sudah langsung terkoneksi dengan sistem internet. Oh. Dan satu lagi, di dalam head unit ini juga sudah kita tanamkan chip internet. Chip internet ya. Ya. Oke. Okay. Berarti ya, di sini kita cukup pakai HP ya aplikasinya. Pakai HP saja. Itu nanti kita download itu My Wuling namanya. Oh, download My Wuling. My Wuling. Nah, jadi kita menghidupkan situ mobil pakai HP. Iya, matikan situ mobil pakai HP. Pakai HP. Hidupkan AC pun pakai HP. Pakai HP. Lalu oh, kita biasa juga bisa ini namanya kalau kita parkir nih, misalnya kita lupa nih, wah mobil saya di mana ya? Dengan WISE tadi kita bisa dengan cari WISE mobil sendiri. Oh, gitu. Dia akan ngasih sinyal sendiri. Kita luar bisa biasa, temukan ya, betul. Jadi kita bisa temukan mobilnya tanpa kita harus musing-musing nih cari, ah tadi di mana ya? Nah, gitu. Luar jadi, biasa ternyata. Betul. Wuling. Jadi kalau untuk ini 360-nya ya. 360, 4 sisi. Wow, bersih ternyata. Bersih sekali. Kalau menurut saya ini semangat sangat. Ini 4 sisi ya, Pak Tommy. 4 sisi. Depan, belakang, samping kiri, samping belakang. Wah. Wow. Dibandingkan yang kemarin, yang generasi kedua. Lebih jernih ya. Ini lebih jernih karena spesifikasinya juga lebih tajam. Hmm. Nah, lainnya juga lebih jelas ya. Jadi kita yeah, bermanuver pun kita dia akan tetap ikut. Oh, kalau kameranya kita apa kan kamera yeah juga ikut ya. Oh, kamera iya ini kalau kita buka pintu dia ikut. Oh iya. Yeah. Jadi dia include di sini semua. Bagus ya. Nah, ya mesinnya sangat halus sekali ya. Sangat halus. Dia nyaris tidak bunyi loh. Ya? Iya, lebih halus ya. Nah, lebih mesinnya halus dibandingkan dari yang generasi kedua. Tapi dia tetap dengan ada turbo. Turbo ya? Ya, dia turbo yang dari Honeywell ya. Tapi ini sepertinya kayak ada pakai penutupnya ya, ya sini kiri kanannya. Pakai karbon. Ini juga. CC 1,5. 1,5 turbo. 1,5 CC turbo ya.
Dan turbonya juga sudah dari Honeywell Jerman. Oh, langsung dari Honeywell Jerman turbonya. Ini secara ini kita sudah ini ya. Ini kalau kendaraan dalam keadaan hidup, maka lampu DRL-nya hidup ya. Satu lagi. Bukan LDR kan, tapi bukan. DRL kan. DRL, daytime running light. Kalau LDR? Itu beda lagi ya. Jarak jauh. Ya. Nah, yang satu lagi yang ingin saya tugaskan di sini adalah kenapa dia bikin merah putih? Ya. RS merah putih. Artinya adalah sekali lagi bahwa ini sudah diproduksi di Indonesia. Oh. Ya. Jadi komponen impor kita itu hanya tinggal 30%. Artinya cuma mesin saja yang kita impor dari GM Amerika. Hmm. Berarti kalau untuk perakitan sudah di Indonesia. Indonesia. Karena pabrik kita di sini 60 hektar. Oke. Bagi teman-teman yang ingin langsung meminang almas, silakan hubungi Pak Tommy, itu kantornya Wuling Padang. Ya, Jalan Profesor Hamka nomor 137A. 137A. Iya. Nah, oke, nanti kita akan ketemu lagi dengan test drive Wuling Almas RS. Tunggu tayang berikutnya ya. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar kita semangat buat video-video terbaru dari Wuling. Oke, see you.